Assalamualaikum, mami-mami sayang. Sesuai judulnya, kita akan bahas tentang isi tas apa saja sih yang akan dibawa pada saat kita ke rumah sakit. Jadi ibu sama babynya saya buat untuk tas terpisah. Ini tas untuk bayinya dan yang satunya untuk ibunya pakai koper. Nah, apa saja yang pertama, dan ini masuk akal banget. Yang pertama adalah kita harus membawa kain. Kain yang dibutuhkan adalah kain jarit atau sarung yang sesuai dengan kenyamanan ibu-ibu atau mami-mami saya. Kain ini berjumlah sekitar 2 atau 3 ya. Bawa baju daster. Baju daster ini pilihlah material yang ringan dan pastikan ada slatingnya, slating yang seperti ini, sehingga kita bisa gampang untuk menyusui, apalagi pada saat melahirkan. Pada saat pasca melahirkan kita akan IMD ya mam ya, inisiasi menyusui dini, sehingga kita akan lebih mudah untuk bayinya nempel ke badan kita. Kemudian jangan lupa membawa celana dalam. Celana dalam ini sesuai dengan kebutuhan, paling tidak sekitar membawa 4 atau 5 untuk gonta-ganti ya mam. Bra juga bisa 3, disesuaikan dengan kebutuhan mami-mami sayang juga. Jilbabnya itu cukup yang instan, yang kayak gini-gini aja, tinggal selep langsung juga gampang gitu ya mam. Kemudian jangan lupa membawa masker kain satu, dan aku juga membawa beberapa masker yang ya, yang kayak gini yang. Kemudian jangan lupa membawa pembalut untuk bersalin. Ini jaga-jaga bawa segini. Jangan lupa membawa perlengkapan mandi, karena kita pada saat kita sudah melahirkan, kita kan akan mandi wiladah ya mam ya. Jadi kalau untuk yang muslim, mandi wiladah itu adalah mandi yang wajib pada saat kita sudah pasca melahirkan. Itu ada doanya, kemudian di situ pasti akan dibutuhkan sikat gigi, pasta gigi. Kemudian juga saya bawa sikat gigi, kemudian ada bedak, ada parfum yang mungkin supaya kita tetap fresh pada saat pasca melahirkan, jangan kusut gitu ya mam ya. Jangan lupa juga harus bawa sisir sama cermin ya. Biasanya ini tuh sering lupa ibu-ibu melahirkan. Aku kalau karena sudah melahirkan yang ketiga kalinya, jadi aku sangat hafal, dan pada saat lahiran yang kedua itu aku lupa bawa sisir yang akhirnya harus beli. Dan sayang kan kalau misalkan di rumah juga banyak sisir kan ya. Jadi aku harus, teman-teman harus jangan lupa bawa sisir. Kemudian bawa lipstick juga, biar meskipun tidak nggak pergi kemana-mana, tapi paling nggak biar cetar gitu kan ya. Maksudnya ya jangan cetar-cetar amat sih. Yang penting kita pakai lipstick. Kemudian parfum, bedak, biar tetap kelihatan fresh gitu ya mam ya. Gitu. Perlengkapan ibu sudah. Kemudian jangan lupa membawa buku KIA. Buku KIA ini penting banget untuk pada saat kita supaya pihak rumah sakit atau pihak bidan atau pihak klinik bersalin itu tahu riwayat proses kehamilan selama 9 bulan ini. Kemudian jangan lupa membawa kartu BPJS atau mungkin kartu-kartu lain yang mungkin teman-teman itu melahirkannya menggunakan BPJS atau asuransi kesehatan manapun. Kebetulan aku nggak gengsi, aku melahirkan 2 kali itu pakai BPJS, dan ini juga akan pakai BPJS juga ya. Jadinya insya Allah free. Kemudian jangan lupa untuk ibu juga membawa korset. Aku sarankan mami-mami sayang pakai korset yang instan. Korset instan ini membantu banget untuk supaya tidak ribet pada saat kita pasca melahirkan. Korset ini penting banget untuk menahan perut kita agar tetap stay on, supaya jangan sampai tambah melebar. Dan itu juga bisa menahan rasa sakit juga ya mam ya. Lahiran pertama, kedua saya tuh pakainya Stagen dan harus pakai yang ribet-ribet banget. Kan pakai Stagen yang ribet-ribet banget itu merasa aku juga nggak pengen pipis, akhirnya ada malah nambah rasa sakit di perut bagian bawah karena kita menahan pipis, karena ribet banget pada saat mau melepaskan si gurita-gurita yang repot dan Stagen yang panjang banget itu. Sehingga aku rekomendasikan teman-teman pakai korset yang seperti ini, yang instan ya mam ya. Dan ini juga tetap kok yang penting manfaatnya untuk mengencangkan si perut yang pasca melahirkan. Jangan lupa juga membawa plastik. Plastiknya itu membawa 4. 2 yang besar dan 2 yang kecil. Kenapa 2 yang besar? Yang pertama untuk menaruh baju-baju yang kering kita yang tidak terkena darah, dan yang besar yang kedua, plastik yang satunya untuk menampung baju-baju kotor kita yang terkena darah. Yang mungkin klinik bersalinnya ada fasilitas untuk mencucikan baju-baju kita yang sudah kena darah, itu bisa dipakai. Kita memikirkan kemungkinan yang buruk, jadi kita harus menyediakan plastik untuk yang perlengkapan ibu, baju-baju ibu yang kena darah, atau jarit-jarit kita, jarit kain yang kena darah. Terus
plastik yang kecil jangan lupa yang kayak gini. Jadi untuk barangkali untuk membuang pampers newborn baby kita atau baju-baju diapers apa namanya popok-popok bayi, kain yang kena pipis atau kena pup gitu ya mam, sehingga kita persiapan untuk bawa plastik juga. Sekarang kita beralih untuk perlengkapan yang babynya. Handuk, jangan lupa handuknya, handuk baby. Handuk juga bawa dua ya mam ya, handuk yang buat ibu dan handuk yang buat babynya. Kemudian jangan lupa ini handuk yang kecil buat babynya, yang kalau pada saat kita apa namanya memandikan bayi yang kecil aja gitu. Kalau yang besar ini untuk menutupi pada saat inisiasi menyusui dini gitu ya. Kemudian jangan lupa bawa bedong kain seperti ini, jumlahnya 3. Pak, aku bawa baju yang lengan panjang karena kebetulan di daerahnya aku itu dingin, sediakan baju-baju newborn yang panjang. Gini ya mam ya, aku bawa sekitar 5 pieces baju bayi beserta celananya ini ada yang pendek dan ada juga yang panjang ya mam ya. Kemudian kita bawa gurita instan. Kalau beberapa rumah sakit dan klinik bersalin itu tidak menyarankan menggunakan gurita, tapi aku tetap menyediakan karena jangan sampai kenceng-kenceng banget ya mam kalau masang, yang penting bayi kita itu hangat gitu ya mam ya. Gurita ini aku bawa sekitar 6 pieces. Kemudian jangan lupa bawa popok kain. Popok kain ini aku sediakan 6 pieces karena mungkin akan cepat pipis dan pup ya mam ya. Kemudian jangan lupa bawa bedong instan. Zaman sekarang ada bedong instan, zamannya anaknya aku nomor 1 dan 2 tidak ada bedong instan dan mungkin aku gak tahu ya. Tapi aku bawa, aku sediakan juga bedong instan. Lalu aku bawa topi. Topinya gak usah rame-rame dan gak usah banyak-banyak, cukup satu aja. Satu juga gak akan kotor, cuman satu. Teman-teman gak usah repot-repot bawa banyak-banyak. Untuk pulang, kita sediakan juga gendongan instan. Aku pakai gendongan instan karena lebih praktis gitu ya mam ya. Kalau teman-teman punya gendongan kain juga gak apa-apa, gak masalah kok. Semuanya it's okay, yang penting kita bisa menggendongnya dengan nyaman dan kita gak sakit, gak capek gitu ya mam. Selimut bayi yang ada tutupnya gitu, yang kayak gini. Jadi pada saat kita gendong mau pulang, kepalanya si baby ketutupan gitu ya mam ya. Kayak gini ya. Gitu aja kan ya. Nah, simple banget dan ini rekomendasi dari klinik bersalin juga dan aku juga udah pengalaman lahiran sampai 2 kali. Jadi insyaallah ini sangat sangat recommended. Lalu yang terakhir adalah perlengkapan bayi yang essential oil. Nah, apa saja yang dibutuhkan? Yang pertama adalah kita butuh tisu basah, kemudian tisu kering, kemudian ada minyak telon, terus biasanya ada beberapa klinik bersalin yang langsung memandikan dan mungkin di sana ada shampoo-nya, tapi kita sedia untuk barangkali dibutuhkan body wash sama yang hair. Aku beli yang ini, enggak harus sama, aku yang penting beli yang kepala, yang rambut dan badan biar simpel. Dan enggak usah belinya yang besar-besar banget, yang enggak harus gitu. Lagian ini juga akan awet banget untuk bayi. Aku udah nyobain, aku sudah punya pengalaman lahiran yang pertama, kedua. Dan lama, habisnya lama banget. Dan yang penting banget itu adalah colons. Ini penting banget sih. Waktu dulu lahiran yang pertama kedua itu aku mengabaikan colons. Ya udah sih ada minyak telon gitu kan, bayi kan akan wangi, tapi enggak. Aku pengen anakku tuh wangi, ternyata kurang, akhirnya aku harus beli colons. Dan ini penting banget. Mami harus punya colons ini biar wangi. Meskipun ya, ini hanya sekedar buat apa sih krim gitu. Krim tuh penting banget ya, Mam ya. Karena ternyata baby kita itu waktu aku lahiran yang pertama sama yang kedua itu tuh sering banget kena ruam-ruam popok. Jadi itu pada saat di selangkangan bayi itu sering-sering merah-merah dan di selangkangan yang bagian pantat itu merah-merah gitu. Dan ini ampuh banget untuk menghilangkan ruam-ruam popok itu. Aku pakai Kasens Baby yang cream soft and smooth gitu. Ini waktu aku pertama lahiran itu aku merasa buat apa sih kayak gini, mau ngapain? Tapi ternyata ampuh. Jangan lupa bawa hand sanitizer ya Mam ya, hand sanitizer. Yang punya keturunan rambut banyak, sisir ini juga penting. Sisir ini buat ngerapihin rambutnya baby ya mam ya. Anaknya aku yang kedua itu gak punya rambut pada saat lahiran, tapi setelah lama-lama tumbuh juga rambutnya, ini penting banget. Yang keturunan Arab, yang punya keturunan ayahnya, ibunya rambutnya banyak, ini penting banget untuk dibawa. Dan ini aku juga gak beli ya mam ya, maksudnya gak beli lagi karena ini punyanya si kakak yang anak yang kedua. Jadi ini gak beli lagi. Tuh. Lalu kemudian bedak bayi ini penting banget, beli yang compact, jangan yang beli tabur. Dan aku sarankan pakai ini, bedak baby pigeon yang compact, karena ini tidak bertaburan kemana-mana, tidak masuk ke dalam hidung, tidak masuk ke dalam mata, tidak pakainya yang tabur di sini aja, di
di ketiak sama di apa namanya selangkangan atau di mana, aduh jangan, nggak usah, lebih baik nggak usah. Nanti itu juga akan menimbulkan bakteri yang akhirnya malah justru membuat tidak nyaman baby kita, ya. Aku juga menyediakan karena aku seneng banget sama minyak kutus-kutus, jadi aku selalu ready pada saat hamilan dari awal pertama, maksudnya dari awal hamil sampai 9 bulan aku selalu ready kutus-kutus. Minyak kutus-kutus baunya enak banget. Di apotek banyak ya, Mam. Dan aku suka banget minyak kayu putih. Ini bukan untuk babynya, tapi untuk ibunya. Karena ibunya seneng banget sama minyak kayu putih juga. Oke, Mam ya, gitu aja. Terima kasih yang udah nonton, mudah-mudahan bermanfaat. Dan insya Allah, semua perlengkapan yang sudah aku bagikan ke teman-teman semua ini adalah anti mubadir dan masuk akal yang pasti digunakan, gak gaya-gayaan, gak yang namanya harus beli ini doang, harus beli itu, yang macam-macam itu enggak. Tapi ini masuk akal untuk dipakai dan digunakan pada saat kita bersalin, ya. Oke, Mam, terima kasih yang udah nonton videonya aku dari awal sampai selesai. Semoga bermanfaat. Kita ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum, dadah.